Ya, ketutup lagi. Wah, Dairot. Dairot oke banget sih. Ini sih bocor sih. Dairot oke banget sih. Oke banget soalnya dari Dairot kah? Pas Legend sudah kayak punya kesempatan buat ngebuka itu. Bisa Masya lawan Masya juga kalau udah mulai masuk-masuk ke arah jungle. Dairot nih oke banget Dairot sih. Emang udah ngantuk. Emang iya udah ngantuk. Gua enggak lihat. Yang lebih cepat, Toxic minionnya juga bisa diandalkan. Sama. Dia bakal ngandalin team fight cutting dari belakang, flanking. Dan jangan lupa untuk nantinya bisa ngebantu ke arah mid lane juga tentunya. Tapi sisi powernya kayak kurang nggak sih? Area of effect. Karena mereka kan nggak bawa Kagura di sini, bawa Lilia. Oke. Okay. Tapi yang lebih bahaya adalah di sisi kiri sebenarnya juga masih bisa memiliki kesempatan untuk Parsha. Iya. Walaupun Parsha untuk beberapa belakang ini bukan menjadi salah satu pilihan utama. Lunox. Ente lah, kenapa woi Pak Kito? Parsha juga bukan menjadi hal yang kenapa Pak Kito? Kenapa Pak Kito nya woi? Enggak tahu. Susah draft Evos katanya. Oke. Tapi Louis terlalu dekat. Ente. In Bejar Witras. Dan Melissa. Udil Cecilia. Udil Cecilia. Menarik. Emang kenapa woi Pak Kito? Enggak tahu. Menggunakan hero Evac untuk kita bisa main selalu picknya hero yang sama ya, Cel. Bisa dibilang ini akan jadi poin. Iya guys, aku enggak pernah lihat deh, aku selalu pick Lilia, aku selalu menang, guys. Emang efek beda, Cok. High ground-nya. Susah katanya, susah kabur. Anjrit pakai itu lagi, Cecilion, Melissa, AJG. Florin, Florin Digi oke. Tapi kalau Digi tuh kayak ya power kuat, dia untuk kuat sih itunya ya. Sama ini kayaknya kurang baik untuk fight terakhirnya. Ditutup-tutup pergerakannya kayaknya. Karena nggak ada CC yang terlalu memaksimalkan butuh Digi gitu loh. Iya sih. Iya. Panji. Oh, tadi dia ngambil sisi lagi ya dari alter ego. Iya, kayaknya Florin oke banget. Apalagi atau Florin Kufra. Kufra boleh. Kufra boleh. Kalian semua lagi-lagi ini adalah game terakhir untuk hari ini. Langsung dukung di kolom komentar karena kita bakal menunjukkan Land of Dawn. Evolved Legends, mana suaranya? Game terakhir. Jangan mau kalah. Alter ego, mana suaranya? Wow, tentunya tidak ada yang mau kalah di game yang ketiga dan kali ini lihat sudah dirusuh dari pemain EVOS Legend Leo Murphy. Yuk bisa yuk. Takutnya dan kali ini mau tidak terlalu memaksa juga dari Leo Murphy. Bakal coba. Ini pasti hati-hati banget ya pada semua mainnya. Akan di cover tentunya dengan cukup baik oleh seorang Odil di area mid lane. Leo Murphy kali ini benar-benar. JG aku kenapa jadi ikut deg-degan ya? Survive di depan sana. Soalnya itu last game kan. Udil melakukan poking damage dan jangan lupakan Udil di sisi sebelah kiri. Lihat, ada seorang RKT yang benar-benar menghantui dengan pergerakan dari seorang Franco. Murphy ganggu banget. Ada RKT yang berdiri aja di situ udah membuat seorang Udil tentunya ketar-ketir. Dan tidak mau terlalu overconfident karena yang bakal coba. Wah, sumpah itu susah banget woy Baxia. Semaksimal mungkin ya. Tetap aja. Tetap FIFA RRQ. Saat di Clover benar-benar diganggu pergerakannya deh. Masih terlalu sakit. Celiboy, celiboy. Bisa kabur kemana-mana. Bunuh-bunuh. 4 poin dimiliki alter ego dan bakal coba disusul dari. AJG, AJG. Senam jantung AJG. Barusan walaupun udah ada Angry Gloom dan bahkan Magic Shockwave yang digunakan. Tapi One tidak mendapatkan takedown ke arah Udil. Max. Iya, dan bahkan memang dia udah gak punya Black Shoes lagi. Tadi sudah dipakai dari Black Shoes-nya. Flicker gak ada. Iya, benar. Flicker udah dipakai juga. Jadi mau gak mau ini geng-geng yang dilakukan sama alter ego. Efektif banget dan kayak counter setup gak sih? Tapi sebenarnya itu bisa teroutplay. Kalau misalnya damage-nya cukup. Karena ini kan masih di early. Iya. Dia gak memiliki damage. Karena itu lihat Angry Gloom-nya pecah di situ semua. Enten nangis gue. Seorang one-nya semua. Sebenarnya bisa, cuma sayangnya memang belum ada damage kurang. Kurang. Masalah utamanya makin late game juga ya makin kebuka bagi Radiant Armor. Tapi apakah itu bakal cukup damage-nya? Dan Leo Murphy susah banget untuk nangkap dia dengan sprint pop out-nya. Dia tidak akan bisa terhentikan. Oke, Nino respect sekarang. Lihat, gameplay dari seorang Nino yang tadinya dominasi. Agak mundur, dia tahu kalau perlu nggak ada poin. Tapi dia dominasi dengan adanya damage yang cukup besar. Leo Murphy di depan sana, speaker sang El Nino. Nino untuk mendapatkan satu buah level offtake, tapi ternyata belum bisa terbang. Leo Murphy one tertangkap. Kawan. Ada Black Shoes Ultimate is coming. Lihat. Nice. Jadi. Ayo matiin. Dah. Apa
Batu dapat celi, dapat celi boy. Again and again datang, tinju dibalas Pak Wan. Itu tiba-tiba ada Kang potong ya di area blind spotnya dan langsung menumbangkan satu pemain itu celi boy. Dua kali sih. Iya, dua kali tumbang. Tadi Udil, tadi yang kedua. Iya, yang kedua celi boy langsung di badan. Udil sekarang kayaknya udah lebih aware karena anti match ini bisa di mana-mana. Balik lagi dengan double jab-nya. Titi, 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 titi. Oke, tapi lihat dia fokus ke arah turret-nya. RKT di bawah sana terkena damage. Anti-match mencoba untuk membantu. No cost strike dikeluarkan. Nice. Nice, nice, nice. Ayo pukul. Pukul banget. Ya ampun. GG. GG, 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 GG. Dan bahkan, ini lagi-lagi ya, respect yang dimana alter ego mereka harus GG. Aware mungkin dengan pergerakan atau mungkin rotasi nih bawain kelas Legend. Gila anti match ya kan abis lihat knockout strike-nya enggak kelihatan kali ini langsung tinju dibalas tinju. Bonyok dua orang. Tinju dibalas tinju. Abisin turret-nya. Masih melakukan rotasi ke arah bottom lane dan Clover again and again menjadi salah satu poros utama kalau menurut gua. Dia ini benar-benar sangat mengerikan. 91% nah, bukan 49%. Ih, nyebelin banget. Terus kamu tahu win rate dia 49. Iya, katanya win rate kok kayak batu ya, makin lama makin turun. Bukan kamu MVP terus. Tapi win rate ku cacat gagal dari awal kan aku enggak bisa main di liga kan. Jadi dari awal tuh udah jelek banget. Ini mau menang segimanapun gak nambah-nambah anjir. Berikan sedikit pressure di bottom lane dan Celi Boy bersama menurut aku dengan kawan-kawan yang berbahaya di bottom. EVOS Legends ini harus menutup gamenya secepat mungkin sebelum nantinya dari Udil atau bahkan Nino punya power spike yang lebih mengerikan di late game. Karena ya ingat ini Sicilian high ground defender. Oh, informasi telah diberikan. Rek langsung digigit ternyata gak berhasil. Dan batik mati yang mantap. Nino berhasil diamankan. Ayo, Kak Iwan. Putus. Sebah semua bola. Kemudian Medical Boy berhasil menghilangkan. Gak bisa, gak bisa. Yang terhormat di alam. Gak bisa, gak bisa. Iya. Apa? Gigi. Ini tertumbang semua, Ji. Gila, rushing banget ini. Malah menurut aku, EVOS Legend harus bisa mungkin ya. Di bawah menit 15 sampai 18. Ini yang kamu bilang ya? Iya, nutup gamenya. Karena apa? Karena ini Udil hati-hati loh. Dia udah punya winter. Crossbow off. Sabar, sabar. Gimana guys, minus satu jantung kita. Ayo, minus satu jantung. Benar. Item semuanya bisa dipegang. Plus dengan stack yang dia punya nantinya. Nah, itu yang tadi Onyx juga seru banget anjir. Tamparannya ini layaknya tamparan apa anjir mah. Mau satu game satu sih gua mandi anjir. Di saat lagi sayang-sayangnya dan bakal lihat di tengah ada endorsan. Dimarahi. Sangat lagi dapatkan. Adimes masih mau lebih. Persik masih bisa melakukan stick. Gila, one-one-nya api sih kacau, oi. Iya, kak, api sih gege. Ih, gue jahat. Memberikan stick di stick. Kawan, ya. Masih ada Black Juice, tapi... Tak, 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 tak. Bikin orang jantungan aja. N, ke N itu. N. Gege! Gege, guys. Gege. Masih bisa untuk mengekir kemenangannya. Mau mengakhiri lu streak. Meta BA, ternyata berhasil. Benar-benar disiplin. Gila sih. Benar-benar komit. GG guys. Gak peduli apapun yang terjadi. Wee. Oh. Ican. Win rate 100%. Gak jadi seram jantung ya. Coba tadi match ketiga tuh ini anjir kayak sama-sama kuat gitu. Atas dengan crossbow off tank. Inilah dia hero power lagi dan lagi ya. Hero power tuh emang berbahaya. Bener-bener. Apalagi kalau misalkan emang di tangan yang tepat. Hero powerful, hero comfort juga. Dan surprise pick. Aduh. Udah kuku kena air panas, panas banget. Untuk seperti resiko yang udah sempat kita bahas sebelumnya. Kalau kena oke, kalau nggak kena. Berarti emang ini guys kan waktu itu siapa yang bilang ya? Kawan atau orang itu siapa ya? Iya, rezekinya apa sih? Kalau bukan di situ berarti bukan rezekinya. Kawan ya? Berarti rezekinya emang di MPL gak sih ya, JG? Memberikan aroma baru, aroma segar dan ini. Respect antara kedua belah tim. Ini yang sebenarnya mahal. Kenapa? Karena para pemainnya emang bertanding. Di dalam in-game-nya aja. Ya, selepas itu mereka berteman, menunjukkan sportivitas dan tentunya perdamaian. Karena tidak ada yang berperang di sini kecuali nanti di Land of the. Ini tapi gua harus kawan yang ngomong itu ya. Benar-benar bersinar like a shining like a diamond untuk di match. Gila, padahal draft pet ini gak ada yang percaya anjir. Tuh, bapak bikin trust pejot gak ini. Makin benar, itu di belakang. Oh iya.